Bos, ini motornya mau kita apain, Bos? Sebenarnya sih rencananya mau gua pakai, Bro. Aduh. Bos, lu enggak apa-apa, Bos? Hah? Aduh. Bang, udah, Bang. Paling enak sebelum berangkat ngopi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, tumben pagi-pagi kesini. Duduk, Mat. Iya, Tom. Tom, kita harus gerak cepat agar masalah ini cepat kelar. Masalah apa, Mat? Begal. Kan kasihan, Tom, kalau sampai ada kejadian lagi. Iya, Mat. Awas aja kalau sampai ketangkep. Jangan, Tom. Kita jangan main hakim sendiri. Yang penting, kita bikin mereka jera. Ya udah deh. Gua manut aja. Tom. Ojekan lu gimana? Lancar? Alhamdulillah, Mat. Seminggu ini dapat banyak. Lumayan lah. Jadi, gua bisa nabung. Syukur deh. Oh, iya. Sorry nih, Mat. Gua mau berangkat. Iya, Tom. Ya udah kalau gitu, gua pulang deh. Sekalian anterin ya, Tom. Aman. Semoga aja preman kemarin gak kesini lagi. Oh, capek banget hari ini. Tumben lu, jam segini udah kesini. Emang udah kelar? Belum, Pi. Ini gua ngaso dulu di mari. Pi, gua minta air putih panas dong. Beneran, Dul? Cuma air putih panas? Iya, tapi kalau bisa dikasih gula ya, Pi. Gula? Lah, mana enak air putih sama gula? Ya, dikasih kopi lah, Pi. Waduh, itu mah sama aja minta kopi, Dul. Edah, dasar pala bengkak. Lu kenapa, Pi? Kok muka lu semek gitu? Ada apa? Kemarin ada preman kesini, Dul. Apa? Preman? Mau ngapain kesini? Kasih sembako, Dul. Yang bener, Pi. Ya malak lah, Dul. Waduh. Terus dipalak berapa lu? Dipalak 100.000. Wah, kurang ajar. Berani-beraninya tuh preman malakin sahabat gua. Lu tenang aja, Pi. Nanti kalau itu preman kesini lagi, biar gua yang hadepin. Beneran ya, Dul? Iya, kalem-kalem. Selama ada gua, lu aman. Belum tahu dia. Gini-gini kan, gua pernah di Cirebon. Lah, ngapain di sana? Nyari komang-komang. Buset. Ngapain cari komang-komang sampai ke Cirebon? Udah. Ngapa jadi bahas komang-komang sih? Pi, ini mana air gula sama kopinya? Iya, gue beli dulu. Mantap. Mau minum apa, bro? Kopi aja lah, bos. Bang, buatin kopi ya, 2 gelas. Nyap, lah nyanaan. Waduh, premannya di sini lagi. Gua kabur aja lah. Bos, itu yang jaga konter kan? Mana? Oh iya. Bang. Waduh, iya bang. Mau kemana lu? Sini dulu. Iya bang.
Ah, sebenarnya gue gengsi, Dil. Minta tolong sama Bang Tommy. Udah, jangan gengsi-gengsian. Bang. Emang lu berani kok? Ah, kalau sama Ical mah, gue berani lah. Sekalian, gue patahin batang jempolnya. Noh, Bang Tommy dateng kok. Tuh, gimana ya, Dil? Udah, bilang aja. Aduh, kalau ada lu, perasaan gue jadi gak enak. Lah, ngapa bang? Pasti, lu bawa berita buruk. Ah, ayo Dil, kita balik aja. Eh, bentar kok. Edah, baperan amat lu kok. Emang ada apa sih Dil? Jadi gini bang. Kata Riko, kemarin Riko diancam sama bodyguardnya Ical. Ical? Ical itu siapa Dil? Ical itu teman sekolahnya kita bang. Oh, terus kenapa Riko diancam Dil? Emang Riko ngelakuin apa ke Ical? Wah, kalau itu ceritanya panjang bang. Bisa 2 hari 2 malam. Lah, kayak bikin naskah aja. Ya, intinya kita kesini mau minta tolong sama Bang Tommy. Biar bodyguard yang ngancem Riko nggak berani lagi bang. Oh gitu. Ya udah, gini aja Dil. Kok nanti kalau kalian lihat orangnya, langsung kabarin gua aja ya. Iya bang. Eh kok lu nggak ngomong apa-apa sih? Malah gua yang ngomong. Sengaja Dil. Biar lu nggak kelihatan cuma figuran. Waduh. Buset, ini Opi lama amat beli kopinya. Waduh, mana paketan masih banyak lagi. Mau gua tinggal, nanti takut ada yang hilang. Tapi kalau gua di sini, bisa sampai malam gua nganterin paket. Aduh. Ah, gua telpon deh. Eh, kok bunyinya di sini? Di mana ya? Ah, elah, malah HP-nya kagak dibawa. Aduh. Eh, Dul. Mat, alhamdulillah. Emang ada apa, Dul? Kopi, Mat. Gua tungguin beli kopi. Eh, kagak balik-balik anaknya. Oh, mungkin ngopinya di sana sekalian kali, Dul. Waduh, kurang ajar bener tuh anak. Malah gua dikerjain. Eh, Mat. Gua mau minta tolong dong. Minta tolong apa, Dul? Ini, paketan gua kan masih banyak. Lu gantiin gua ya di sini. Gua mau lanjutin nganter paket. Oh, ya udah, lu buruan Gi. Biar gua yang jagain di sini. Oke deh, Mat. Makasih ya. Iya. Bang, udah bang. Nanti yang bayar abang ini ya. Bang. Jadinya berapa, Cok? Lah mulu limu, Mi. Nih, Cok. Maan nih. Bos, kenapa kita nggak pakai motor aja sih, Bos? Ya janganlah. Itu kan motor hasil begal. Nanti kalau kita pakai, yang ada bisa jadi bulan-bulanan masa. Emang lu mau? Ya kagak mau lah, Bos. Makasih ya, Ul, udah mau nganterin aku pulang. Iya, aman, El. Itu kan preman yang kemarin. Stop, Ul. Iya. Ada apa, El? Itu, Ul. Itu preman yang kemarin ngambil motorku. Dua orang itu, El. Iya. Ul, Pak Ul. Aduh. Lu gak apa-apa, bro. Aduh, tuh, sakit, Bos. Siapa lu? Cepat kembalikan motor yang kemarin kalian begal. Maksud lu apaan? Jangan sembarangan menfitnah ya.
Mana buktinya? Ah, udah. Gak usah banyak ngomong. Cepat kembalikan motor teman gue. Atau gue ajar kalian berdua. Ayo bos, kita sikat aja. Iya bro. Sini, maju lu. Ah. Udah Ul, udah. Tapi El. Udah, gak apa-apa. Nanti biar abah aja. Ayo Ul, kita pulang. Tapi El. Udah, ayo. Sini, maju lu. Ah. Dasar, cowok lemah. Sini lu, kalau berani. Udah Ul, jangan dengerin mereka. Ayo. Ya El. Lu gak apa-apa bro. Aduh. Sakit bos. Tendangannya keras banget. Udah, gak apa-apa. Ayo, gua anterin ke tukang urut. Iya bos. Ah, gara-gara Atul nih jadi ketemu itu preman, malah nombok lagi. Duh, kenapa gua kalau ketemu Atul sial mulu sih? Lu di sini, Mat? Iya, Pi. Loh. Atulnya kemana, Mat? Udah pergi. Oh, ya udah. Ini kopinya buat lu aja ya, Mat. Wah, jadi ngerepotin ini. Eh, enggak kok, Mat. Ya udah, gua taruh ke gelas dulu ya. Oke, Pi. Bos, ini motornya mau kita apain, Bos? Sebenarnya sih rencananya mau gua pake bro, tapi gua takut ketahuan sama yang punya. Lah, terus kalau takut ngapain bos begal orang? Ya sebenarnya gua ngetes aja bro. Malah dia kasih beneran. Iyalah bos, orang bos bawa pisau. Asli bro, gua nyesel. Apalagi yang punya ini motor cantik. Ya kan gua udah bilang bos dari awal, mending kita udahan jadi orang jahat. Kan kita baru aja bebas, masa mau masuk penjara lagi bos? Ya mau gimana lagi bro, zaman sekarang nyari kerjaan susah bro. Ingat bos, ada pepatah Arab mengatakan. Apa itu bro? Tidam. Artinya jika kita berusaha keras pasti ada rezeki bos. Iya benar kata lu bos. Gua punya ide nih. Apa itu? Beneran Ul? Iya Mat. Terus kenapa gak lu paksa Ul biar itu motor dikembaliin? Ya mau gimana lagi Mat, Elinya yang maksa gua. Ya udah deh, yang penting lu udah tahu siapa orangnya. Iya Mat. Duh, Adul mana sih? Udah jam segini belum dimari. Palingan masih di rumah Mat. Iya kayaknya. Ya udah Ul, gua mau keliling dulu. Gua temenin deh. Boleh deh. Ayo Ul. Siap. Biasanya kalau keliling sampai mana Mat? Dari ujung desa ke ujung desa Ul. Wah capek juga ya, kan desa kita luas. Ya emang itu udah kewajibannya Ul. Iya sih. Mat. Ada apa Ul? Itu Mat, itu premannya yang ngambil motornya Eli. Dua orang itu? Iya. Lu yakin? Yakin banget Mat, orang Eli yang bilang. Ayo Ul, kita kasih paham. Ayo Mat.
Aduh. Bos, lu gak apa-apa, bos. Apa-apaan nih? Berani-beraninya kalian bikin onar di sini. Maksud lu apaan? Udah, gak usah bohong lu. Cepat kembalikan motornya. Kalau enggak, gua bikin kalian masuk rumah sakit. Tunggu bang, tunggu. Biar gua jelasin. Gak perlu. Aduh. Bang, udah. Aduh. Stop, Ul. Cepat kembalikan motornya. Kalau enggak, kita seret kalian ke kantor polisi. Jangan bang. Jangan. Gua gak mau masuk penjara lagi, bang. Makanya, cepat kembalikan. Udah, bang. Motornya udah kita kembaliin kok, bang. Mana buktinya? Ayo, bang. Gua anterin. Bos, lu gak apa-apa kan, bos? Aduh. Gak apa-apa, bro. Aduh. Ayo, bos. Itu, bang. Motor sama HP-nya udah kita kembalikan. Iya, bener, Ul. Itu HP-nya Eli. Oke deh, Mat. Cepat pergi dari sini sebelum gua berubah pikiran. Iya, bang. Ayo, bro. Ayo, bos. Halo. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam, Mat. Maaf kalau mengganggu waktunya. Ini, motor bapak sama HP-nya Eli udah ketemu, Pak. Yang benar, Mat? Iya, Pak. Ini kita udah di depan rumah Pak Lurah. Oh, gitu. Ya sudah, masuk dulu, Mat. Baik, Pak. Terima kasih ya, Mat. Lagi-lagi, kamu bisa diandalkan. Sama-sama, Pak. Semua ini juga berkat Pak Ul. Makasih ya, Ul. Sama-sama, Pak Lurah. Kalau boleh tahu, di mana, Mat, pelakunya? Pelakunya sudah pergi, Pak. Kita sengaja lepasin. Karena pelakunya lah yang udah ngembaliin sendiri ke sini, Pak. Maksudnya, kayaknya pelakunya berubah pikiran, Pak. Jadi, mereka mengembalikan apa yang udah mereka ambil. Oh, gitu. Ya. Ya sudah, yang penting motor sama HP-nya Eli sudah balik lagi. Iya, Pak. Gimana, El? Motormu udah balik? Udah kok, Ki. Alhamdulillah ya, El. Iya, Ki. El, kok akhir-akhir ini Paul kayaknya perhatian banget sama aku? Mungkin Paul suka kali sama kamu. Ah, masa sih? Kita kan temenan udah dari SMA, El. Aku sama dia udah sahabat lama. Ya terus kalau gak suka apa dong, Ki? Mungkin perasaan aku aja kali. Oh iya, El. Hubunganmu sama Warmat gimana? Masih, Ki. Emang kenapa? Ya gak apa-apa. Kan awalnya Pade gak setuju. Iya sih. Abah juga udah bilang ke aku kalau Abah ngerestuin dan pengin hubungan aku sama Warmat lebih serius, Ki. Maksudnya, El? Ya, Abah pengin aku sama Warmat nikah. Hah? Apa? Nikah? Kan kamu masih kuliah, El. Iya. Nanti lah, Ki, kalau udah lulus. Wih, gak nyangka akhirnya kamu bisa bersatu sama Warmat. Amin.